saya selalu ulangkan. Apa dia? Yang pertama, kita punya kalimah la ilaha illallah itu, itu kita kena faham betul-betul. Yang kedua, expectation kita, kita punya satu expectation kepada dunia, itu kena betulkan. Yang ketiga, dalam hadis pun Nabi sebut, dalam Quran sebut, tidak ada benda yang sempurna dalam dunia ini. Kesempurnaan adalah hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah sistem mengurus emosi kita. And sistem mengurus emosi kita. Sebab itu diri kita. Kita kena percaya. Pengurusan emosi mesti kena dengan keimanan. Allah sebut dalam Al-Quran, wa anzalallahu as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah turunkan ketenangan kepada hati orang beriman untuk Allah tambahkan nikmat iman pada nikmat iman yang sedia ada. Allah yang turunkan. Maknanya untuk dapat pengurusan emosi kan, memang kena dengan keimanan. Maknanya kena balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab itu Nabi sebut, tak payahlah kita cari benda-benda lain bazir masa kita. Ada orang nak tenang, nak pergi jalan-jalan, benda tu temporary je, sekejap. Kan? Nak iman memang kena cari, nak tenang pengurusan emosi kena cari keimanan. Saya selalu ulangkan, kan? Apa dia? Yang pertama, kita punya kalimah la ilaha illallah itu, itu kita kena faham betul-betul. Orang Melayu kita terjemahkan la tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah. Itu nak senang faham untuk anak-anak kita. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kita yang dah belajar dekat masjid ni ilah. Ilah ni 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. La ilaha illallah tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah tiada yang memberi kesihatan melainkan Allah. La ilaha illallah tiada yang membela melainkan Allah. La ilaha illallah tiada memberi kesihatan melainkan Allah. La ilaha illallah tiada segala-gala melainkan Allah. Kan? Itu kena berpegang belief system kita tu. Itu sumber ketenangan. Itu pengurusan emosi yang bagus. Sebab hari ini kita bicara mengenai kesihatan emosi, kesihatan mental, banyak teori-teori dan sebagainya. Tapi tak payah tercari-cari. Pertama sih dengan keimanan. Okey. Yang kedua, apa yang kata Nabi itu betul. Yang kita kena faham adalah expectation kita. Kita punya satu expectation kepada dunia. Itu kena betulkan. Expectation kita pada dunia, expectation kita ataupun kita punya jangkaan, kita punya harapan pada dunia tu kena betul. Kan? Dunia ni jelas Nabi sebut dan benda tu benar. Dia sementara aja. Hebat mana kita, dia sementara aja. Sebab kita ada aging process. Kita ada proses penuaan. Suka ke tak suka, rambut kita beruban. Kan? Suka ke tak suka, kita ada kedut sini. Pakailah tepek tu lah, tepek inilah, kita ada berkedut. Kan? Suka ke tak suka, kita ada aging process. Kan? Kita ada proses penuaan. Okay? Jadi, cara kita melihat dunia sangat penting. Dunia ni apa? Nabi sebut sebagai jambatan untuk ke akhirat. Itu kita kena faham. Expectation kita pada dunia. Dunia bukan untuk megah-megah. Okay? Dunia bukan untuk kita nak bergaduh-gaduh. Sampai bila? Ibu-ibu, kakak, kan? Dah tua nak bergaduh dengan laki lagi. Kan masih umur. Masih umur tu. Kan? Jadi kita punya kubur pun, dia kat tempat lain, kita kat tempat lain. Kat kubur pun, tak boleh nak tolong sama-sama pun. Kan? Kalau belum tolong, lari orang ke atas. Apa keluar, pergi kubur bini dia ni kan? Tak boleh. Tak ada. Kan? Masing-masing. Kan? Bayangkan masing-masing kita, yang membantu kita adalah amalan kita. Allah wujudkan keluarga ni gedung kepada pahala. Itu. Kan? Gedung kepada pahala. Jadi jangan sampai rumah tangga kita ni tak jadi gedung pahala. Kita khidmat pada suami, buatkan air untuk dia, itu pahala. Abang-abang, ayah-ayah, kan, maknanya nafkah, kan, itu gedung pahala tu. Kan. Dan memang sebagai manusia adalah perselisihan. Perselisihan itu kan manusia. Kalau tak ada perselisihan tu tak nama manusia. Mak kata pepatah Melayu kan, sedangkan lidah lagi tergigit, apatah lagi suami isteri. Tapi dah satu ceramah, ada satu orang kakak kata, Ustaz, betul Ustaz kata tu, sedangkan lidah lagi tergigit. Tapi saya nak jadi gigi lah Ustaz. Biar suami jadi lidah. Dia je nak menggigit suami dia. Okay. Jadi hidup kita jelas.
Expectation kita pada dunia, biar jelas. Dunia ni jambatan ke akhirat. Semampu, semaksimal mungkin buat amalan untuk ke akhirat. Kan? Itu semampu dan semaksimal mungkin. Okey? Sebenarnya, itu Allah sebut. Allah sebut dalam Quran, walal akhiratu khairu wa abqa. Dan benar ini benar. Nabi sampaikan benar itu benar. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal. Kan? Jadi, apa yang ada ni kita tumpu untuk ke akhirat. Ketepikanlah sakit hatilah, maafkanlah, maafkan. And tidak dia akan banyak break masa kita. And sebab Nabi tu sodik, Nabi cerita benar, benar. Saya dah buat bukti Qurannya benar, perkataan hadis Nabi itu benar, dan banyak lagi perkataan-perkataan Nabi itu begitu. And jadi maknanya expectation kita pada dunia. Dunia ni jelaskan, kita perjalanan tak tahu bila nak habis. Kita tak tahu. And belum tentu kita muda kita tak habis awal. Kita tengok dekat kongsi, perkongsi WhatsApp. Orang accident sana, orang accident sini. Sesaat, split second, sesaatnya. Saya pernah accident, bukan salah saya pun. Bas terbabas, masuk lorongnya. Langgar, mujur hidupnya. Patah riuknya, patah sini. Patah riuk. Kan? Sesaat, split second, tak jangka pun. Kan? Kalau tak kan, selamat. Arwah tu baik orangnya atau tidak? Penang aja pakai jelutung ni. Kalau tapi alhamdulillah banyak orang. Alhamdulillah. Oi, sesaatnya. Kan? So jelaskan yang kedua, expectation kita pada dunia. Dunia ni tenang-tenang ajalah. Kan? Kita dah berjalan ke akhirat. Okey, yang ketiga dalam hadis pun Nabi sebut, dalam Quran sebut, tidak ada benda yang sempurna dalam dunia ni. Kesempurnaan adalah hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. So expectation kita pada benda-benda keliling kita kena faham, tak ada benda sempurna. Bini tak sempurna, suami tak sempurna, kan? Jadi tak ada yang sempurna, menantu tak sempurna. Jadi kita lebih berlapang dada dan lebihlah memaafkan. Kan? Supaya ada ketenangan tu, Allah yang beri ketenangan tu. So, maksudnya tak ada benda yang sempurna. Expectation kita pergi ke mana-mana, oh tak ada siapa yang sempurna. Kan? Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, kalau kita sentiasa dimuliakan, diraikan oleh orang di sya'alam, orang kita datang je, sila aja. Tak semua tempat orang akan rai kita begitu. Kita pergi Mekah, tak ada siapa kenal kita. Bangla tu halau kita je, haja, 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 roh, 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 kan?